subscribe lah ya. Meanwhile. Belakang juga jatuh no. Anak-anak motor no, Supra. Yang belakang itu abang ojek tuh. Nabrak mobil. Maju bang, macet bang, maju. Salah bapaknya sih. Pak. Soalnya jadinya gue kirim ke bapaknya tadi, udah buat barbuk, kirimin ke bapak yang mobil Wuling ya kalau nggak salah, warna hitam. Soalnya jelas banget di depan mata gue gitu loh, dia nabrak bemper di sebelah kanannya si bajai, dan salahnya juga si bajai langsung pergi gitu loh. Gue yakin sih bajainya ngeri-ngeri sedep gitu loh ya, untuk takutnya nanti dibilang minta ganti rugi atau segala macamnya kali ya. Tapi gue lihat jelas banget itu si bapak pas dia mau maksain ke arah kanan, si mobil Wulingnya kan lagi di kanan ya. Motornya si bapak yang bonceng tiga ini nabrak bemper sebelah kanannya si bajai, jadi mental ke arah kanan gitu loh. Karena dia mau maksain ke kanan kan, maksain ke kanan, terus akhirnya nabrak.
mentalnya ke kanan gitu. Motor Supra belakang mobil si Uling juga nabrak gitu loh, kacau sih. Ya semoga ya nanti videonya bisa jadi bahan tengah lah ya untuk si bapak bonceng tiga dan mobilnya ya. Semoga aja gitu. Bukannya gue mau ngikut-ikutan ya, cuman kayak karena gue lihat sendiri dengan mata kepala sendiri, kalau gue tahu siapa yang salah tapi gue diem-diem aja kayak merasa berdosa aja gitu. Nggak tahu sih, gue yang ngerasa aja. Okay. Jadi gue bilang ke bapaknya tadi, Pak, nanti saya kirimin filenya ke bapak, saya minta nomor WA bapak aja gitu. Ya udah gue kirimin, terus oke, okay, dia langsung bawa si korban sih ya, yang nabrak bajai si anak sama mamanya itu dibawa ke dokter terdekat ya. Karena tangannya adiknya itu luka tadi kalau gue lihat ya. Akhirnya ya udahlah. Semoga jadi bahan pertengahan ya teman-teman ya. Tadi pas gue mau berangkat juga kayak motor gue kan nggak tahu nih sengaja atau nggak sengaja sih ketendang gitu sama bapak yang jatuh gitu loh. Ketendang atau ditendang gue nggak tahu lah ya, gue nggak mau hampir pusing. Cuman ya udahlah, iris waris. Yang penting gue udah melakukan hal yang nggak tahu bener yang mana, siapa yang salah, siapa yang bener gitu loh. Gue udah melakukan bahan pertengahannya itu. Dua kali kerja di Cakung ya, ada dua kali insiden. Dulu waktu itu motor Vario, sekarang motor Honda Beat ya. Keep safety riding teman-teman, jangan kebut-kebut ya. Emang apa sih nggak boleh? Ya mungkin videonya sampai sini aja, singkat padat jelas aja, biar nggak terlalu panjang juga. Dan semoga video yang tadi gue kirim ke bapaknya itu biar jadi barbuk ya untuk si bapak mobil dan si bapak korban bonceng tiga ya kan. Semoga aja sih bisa jadi bahan pertengahan lah ya, untuk berdamai dengan baik-baik, tidak saling menyalahkan. Dan baiknya juga bapak yang tadi kan nganterin ke puskesmasnya si mama dan anaknya gitu. Ya udah teman-teman ya, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa di like kalau kalian suka videonya, dan juga subscribe. And then saya selalu teman-teman, Tuhan memberkati, bye bye. Berangkat kerja lagi.